Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kembali lagi di channel saya, Siswa di Saragi. Oke bro, langsung aja. Jadi ini kenapa langsung saya buka seperti ini? Di sini kan toples itu nyawanya kan 5. Ya paling banyak lah 5 kita bilang. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu cara menambah nyawanya Toibles 5 lagi, misalnya seperti ini kan udah tinggal satu lagi gitu, jadi misalnya udah habis gitulah, jadi kan itu nunggu waktunya lagi biar dapat satu nyawa lagi atau sampai 5 gitu. Jadi sini saya langsung saja praktekin ya. Oke, kita mainin dulu, kita habisin dulu darahnya, nyawanya. Oke. Kita salah-salah aja nih. Salah-salah aja dulu ya. Kita salah-salah aja dulu. Pokoknya kita habisin aja dulu nyawanya. Biar kakak-kakak, adik-adik, abang-abang tahu cara nambah nyawanya lagi, nggak harus nunggu waktunya habis gitu. Jadi kita asal-asal aja dulu ya. Asal-asal aja dulu. Oke, jangan di skip ya bro. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu. Oke, habis. Jadi ini kan habis. Gak ada lagi. Nah, jadi kan kita kan nunggunya waktunya 9 menit lagi baru muncul nyawanya satu gitu. Jadi ini kan gak ada, ibaratkan kita harus nunggu gitu. Jadi langsung aja kita pergi ke oke. Halaman baru lagi ya kan. Kita kembali ke tampilan awalnya. Jadi di sini kan tinggal 8 menit lagi harus saya tunggu waktunya baru dapat satu nyawa. Jadi kan nyawanya, nyawaku itu bonusnya ada 5 lagi. Terus uangku juga ada 295 lagi. Jadi kan misalnya itu uangnya kosong, bonusnya amplopnya kosong. Jadi kan nunggu, kadang kan bosan, gak ada kerjaan gitu. Ya namanya juga kita pencinta game, ya pengen-pengen aja ada aja di kotak-kotak gitu ya kan, dimainin. Oke, langsung aja kembalikan ke tampilan menu awal. Jadi kita pergi ke pengaturan. Pergi pengaturan tanggal dan waktu. Jadi di sini kan ada tanggal dan waktu otomatis. Kita matiin dulu. Kita buka balik. Terus pergi aja ke bulan Maret gitu. Buat aja terserah ke tanggal, misalnya tanggal 2 selesai. Terus pulangin zona waktunya. Terus kembali ke tables. Nah, di sini kan masih kosong. Jadi dia kembaliin lagi ke tanggal semula. Misalnya buka lagi ya,
atur lagi tanggalnya, pergi ke bulan April lagi, tanggal berapa tadi, tanggal 6 misalnya ya, tanggal yang tadi ya, jangan lupa ya. Selesai, centang selesai, terus kunci semua, pergi lagi ke toples, lihat hasilnya bro. Nah itu. Oke. Ini bukan apa ya, bukan cheat gitu ya. Kalau di cheat ya namanya itu nanti di mode online gitu ya kan. Ini trik aja gitu, bukan semacam cheat gitu. Jadi bagi klien yang malas nunggu ya bisa seperti itu ya, cepat kan ya, sampai garis finish lah nanti bisa gitu-gitu aja dibuat. Jadi segitu aja dulu bro. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam kompak.